Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, tak kala pentingnya nikmat sihat yang kita dapatkan hari ini sehingga kita dapat menghadiri melaksanakan salat Jumat secara berjamaah nanti insyaallah. Kalaulah kita telaah, kalaulah kita pandai bersyukur, hendaknya kita menziarahi sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang sedang sakit. Itulah perilaku yang dapat kita lakukan untuk mensyukuri bahwasanya di badan kita masih Allah berikan sihat. Tak terhitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seluruh pokok di muka bumi ini dijadikan pena, lautan sebagai tintanya, sungguh takkan mampu menuliskan, mengukirkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Hai hamba-Ku, kalau engkau pandai bersyukur kepada-Ku, bersyukur atas nikmat yang Kuberi, Aku akan tambahkan nikmat itu. Tapi apabila engkau kufur, engkau ingkar terhadap nikmat ini, sungguh azab-Ku amatlah sangat pedih. Bersyukur hari ini bapak-bapak yang mulia dititipkan anak-anak soleh-soleha yang insyaAllah akan menjadikan itu wasilah menuju jannah Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, kudua kita, panutan kita. Bersolawat kita mengucap kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk hamba Allah yang tersyafaati kelak di yaumul akhir. Ialah manusia yang tak akan masuk surga dahulu sebelum umatnya memasuki pintu-pintu surga dari manapun yang mereka inginkan. Jamaah yang Allah muliakan, pernahkah kita bertanya-tanya di dalam diri kita, merenung, bertafakkur, kenapa di setiap Jumat yang mulia, di setiap Jumat yang agung ini, yang didominasi oleh adalah pemuda-pemuda yang datang untuk melaksanakan sholat Jumat? Tak lain dan tak bukan jawabannya ialah karena cinta mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah kita tengok, tak pernah kita jumpa beliau, tapi rindu membuncah. Rindu ini ingin bertemu beliau. Kelak kita akan dijumpakan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan jamaah secara umumnya agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Takwa ialah ketika seorang hamba keluar rumah lalu ia membuka pintu sembari membaca bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu la haula wala quwwata illa billah, doa keluar rumah. Takwa ialah ketika seorang hamba berjalan menuju masjid, ia jumpai duri, ia jumpai bebatuan di jalan, ia singkirkan niatan bismillahirrahmanirrahim agar saudaraku yang melewati jalan ini tak terkena. Itulah takwa. Takwa ialah hamba mengambil wudu terlebih dahulu sebelum solat, takut kalau tidak berwudu solatnya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itulah takwa, segala bentuk perilaku yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama tingkatkan level ketakwaan kita kepada Allah. Kita istiqomahkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana takwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana takwanya Rabi'ah Al-Adawiyah di dalam syairnya yang berbunyi, "Ya Allah, jika sujudku ini karena takut neraka, bakar aku dengan apinya. Jikalau sujudku ini karena damba surga, tutup surga itu untukku, ya Allah. Akan tetapi, jikalau sujudku ini karena engkau semata, ya Allah, jangan palingkan wajahmu dariku, ya Allah." Jamaah yang Allah muliakan, jamaah yang Allah cintai, yang berbahagia. Betapa kerasnya kehidupan ketika sumber persaudaraan itu habis dan mata air cinta karena Allah telah mengering di kehidupan kita. Akibat peradaban yang duniawi ini, yang materialistik ini, yang membanjiri umat manusia sekarang, ikatan-ikatan mulai melemah. Ikatan-ikatan kedekatan hati kita mulai memudar, terputus, bahkan hilang. Banyak orang yang telah melakukan berbagai hal yang bisa merusak persaudaraan ataupun ukhuwah Islamiyah yang sering kita kenal selama ini. Mereka melakukan beragam perbuatan, baik perbuatan yang mereka sadari maupun tak mereka sadari. Jamaah yang Allah muliakan, oleh karena itu, berdasarkan hal ini, kami mencoba dalam khutbah ini untuk berbicara tentang hal yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah. Tujuan dari penyampaian ini adalah agar masing-masing diri kita dapat mewaspadai hal-hal tersebut dan tidak terjerumus ke dalamnya. Jamaah yang Allah muliakan, yang Allah cintai. Adapun yang pertama ialah tamak terhadap dunia. Menurut Syekh Ahmad Syarif An-Nas'an, perkara yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah adalah bersikap tamak terhadap dunia. Yang artinya, yang maksudnya adalah bersikap tamak terhadap dunia yang dimiliki oleh saudara sesama muslim, oleh saudara kita yang ada di lingkungan kita ini. Nabi memberikan nasihat kepada seseorang dengan bersabda, "Izhad fi dunya yuhibbukallah azza wa jalla, fazhad fi aidin nas yuhibbukan nas." Yang artinya, bersikap zuhudlah di dunia, Allah azza wa jalla akan mencintaimu. Dan bersikap zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, maka orang-orang akan mencintaimu pula. Jamaah yang Allah muliakan. Dan janganlah kamu tujukan kepada matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. Al-Ayah. Jamaah yang Allah muliakan. Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in berkata, "La tazalu kariman 'alan nas wa la yazalu an-nas yukrimunak ma lam tu'atu ma fi aydihim. Fa idza fa'alta dhalik istakhfu bik wa karau hadithak wa abghaduk." Yang artinya, hendaklah Anda terus bermurah hati kepada orang lain, maka orang akan senantiasa menghormati Anda selama Anda tidak mengambil apa yang di tangan mereka. Dan jika Anda melakukannya, mereka akan meremehkan Anda. Dan jika Anda melakukannya, mereka akan membenci ucapan Anda. Dan jika Anda melakukannya, mereka akan membenci pribadi Anda. Jamaah yang Allah muliakan, tamak terhadap dunia tak ada habisnya, tak ada putusnya. Kejarlah dunia, pasti engkau tak akan dapat. Kalaupun engkau dapat, pasti tak akan banyak. Kalaupun engkau dapat banyak, pasti tak akan cukup. Kalaupun engkau merasa cukup, engkau tak akan puas-puas. Itulah dunia. Tapi engkau kejarlah akhirat, niscaya engkau akan dapat. Sudahlah engkau dapat, pula banyak engkau dapat. Sudahlah dapat banyak, cukup pula dirasa. Sudahlah cukup, kekal, abadi, selama-lamanya. Itulah hakikat perbandingan dunia dan akhirat. Jamaah yang Allah muliakan, rusak ukhuwah selanjutnya adalah berbicara dengan saudara sesama muslim tanpa adab-adab islami dalam berbicara. Kerusakan dalam berbicara akan menyebabkan kerusakan ukhuwah islamiyah.
akan merentankan persahabatan kita. Allah Ta'ala dengan keutamaannya telah mengajari kita cara berbicara, cara berkomunikasi dengan orang lain, khususnya dengan saudara sesama muslim. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan, inna asyaitana yanzagh bainahum, inna asyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Yang artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik ataupun yang benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Ayah. Jamaah yang Allah muliakan. Begitulah setan memancing di air keruh. Seseorang melontarkan ucapan yang tidak dia pikirkan terlebih dahulu, yang tidak dia pertimbangkan terlebih dahulu, namun selalu mengandung banyak kemungkinan makna apa yang dia ucapkan. Jamaah yang Allah muliakan, bukankah kita tahu seorang muslim ialah muslim yang mampu selamat dari lisannya dan tangannya? Bukankah kita tahu sebilah pedang mungkin mampu menembus hati, tapi lisan yang tak bertulang ini bisa lebih menyakitkan hati? Dan bukankah kita tahu jamaah yang Allah muliakan, Nabi pernah bersabda, "Mayyu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik, kalau tidak hendaklah dia diam. Jamaah yang Allah muliakan. Oleh karena itu, orang-orang yang saling mencintai karena Allah mesti memilih perkataan terbaik sebagaimana memilih makanan terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kalimatu thayyibah shadaqah." Perkataan yang baik itu adalah sedekah. Lalu di antara arahan Luqman al-Hakim alaihi salam kepada anaknya adalah, "Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu ketika berbicara. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai." Jamaah yang Allah muliakan, semoga Allah senantiasa selalu melindungi kita dari perbuatan-perbuatan ini, dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai menyikapi hidup di dunia ini, pandai bersyukur kepada Allah, dan yang terakhir pandai menegakkan istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi kana bi'abdihi khabiran basira, tabaraka alladhi ja'ala fis samai buruja, wa ja'ala fiha siraja, wa qamara munira. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh, alladhi ba'athahu bilhaq, bashira wa nazira, wa da'iyan ilal haq, bi'idhnihi wa sirajan munira. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمور، ونسألك العزيمة الرشد، ونسألك الشكر يا أرحم الراحمين.
Allahumma ahsin akibatina fi umuri kullaha wa ajirna fi khizya dunia wa azabal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'murkum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udzkurullaha al-'adzim yadhkurkum wa ladzikrullahi akbar. Aqimish shalah.